Ayahanda Tengku Permaisuri Selangor Tengku Permaisuri Noor Ashikin Abdul Rahman Baba meninggal dunia akibat sakit tua pada pukul 3.40 pagi tadi. Istana Selangor dalam satu posting di laman IG dan Facebook memaklumkan bahawa Allahyarham meninggal dunia pada Selasa. Menteri Besar Selangor melalui ciapan di laman Twitternya mengucapkan takziah kepada Sultan Selangor dan Tengku Permaisuri Noor Ashikin. Semoga ditempatkan dalam kalangan hamba mukmin yang soleh, katanya. Seketika itu, melalui foto yang dimuatnai di IG, terlihat wajah Tengku Permaisuri Noor Ashikin menangis saat menatap wajah ayahandanya buat kali terakhir. Al-Fatihah. Semoga tenang di sana. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.